Halo teman-teman, selamat datang di 2ZG. Mari kita memasak teman-teman. Oke, kita buka menunya ya. Hari ini mau masak apa kita? Wow, bagaimana kalau kita bikin kue ulang tahun? Kita mau masukkan gulanya. Oh, ini ada keju, kita masukkan keju, ada tepung. Dan jangan lupa telurnya juga dimasukkan teman-teman. Mari kita aduk. Yuk, terus aduk sampai larut, sampai menyatu. Lanjut. Wah, ini sudah masuk dalam oven nih adonannya. Mari kita nyalakan. Wah, sepertinya sudah mau matang teman-teman. Oke, sudah matang. Mari kita matikan ovennya. Nah, sekarang saatnya kita potong kuenya. Bagus. Oke, kita masukkan warna apa ya selainnya ya? Warna pink. Good. Lanjut yang kedua, kita kasih warna krem. Oke, bagus. Teman-teman kasih apa ya untuk toppingnya? Aku mau kasih buah ini. Dua, dan aku mau kasih ini biar bagus teman-teman. Yeay, bagus kan? Dan selesai kue ulang tahunnya. Oke, kita mau bikin pizza. Sepertinya enak bikin pizza teman-teman. Ini ada tepungnya. Bahan-bahannya kita masukin semua ya. Kita masukkan juga, masukkan lagi semuanya. Jangan lupa setelah dimasukkan diaduk teman-teman biar menyatu. Oke, adonannya sudah jadi. Mari kita giling biar adonannya tambah besar. Oh kan, besar. Terus kita giling biar tambah besar. Sebenarnya yang penting adonannya sudah tipis, sudah bulat, sudah besar. Mari kita masukkan saus. Apa saus ya? Oh, keju dulu. Kita masukkan keju. Wow, enak sekali. Gila, teman-teman. Ke saus ya. Wow, ada saus tomat. Yes, saus tomat sudah, keju sudah. Lanjut, kita kasih toppingnya. Wow, ada udang. Wow, udang. Ada potongan jamur, ada potongan, jangan lupa ada potongan daging. Banyaknya ada dagingnya biar enak. Wow, udangnya lagi, jamurnya lagi. Sekarang jangan lupa sayurannya. Brokoli, paprika, tomat. Sudah. Mari kita on, kita nyalakan ovennya biar masakannya matang. Sepertinya pizzanya sudah wangi. Wow. Kita ambil, kita keluarkan dari oven. Wey, pizzanya sudah jadi. Mari kita makan. Nyam 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 nyam. Selesai. Sekarang kalau kita selesai bikin pizza, bagaimana kalau kita bikin minuman milkshake? Teman-teman mau apa ya? Aku mau strawberry . Wah, kalau dicampur sama pisang enak gak ya? Oh, dicampur yang ini? Oke, aku mau strawberry aja. Oke. Nah, pakai strawberry juga teman-teman biar bagus. Jangan lupa sedotannya straw. Aku mau pakai yang warna hijau. Yeay, kita sudah, cake sudah, minumannya sudah selesai. Satu lagi aku mau masak apa ya, menunya ini kita lihat dulu menunya. Menunya bebek chicken. Jangan lupa masukkan semua bumbu-bumbunya, bahan-bahan kita masukkan.
putih, ada kunyit bubuk, ada terigu, lagi ya. Wow, banyak sekali bahannya. Kasih air, jangan lupa sebentar jaga teman-teman itu kasih air biar pas di blender. Tutup. Oh, ini tutupnya kita oncang. Wow, seru. Matang, sudah matang. Semua bumbunya kita tuangkan. Wow, warnanya merah. Pedas tidak ya? Wah, ada potong ayam dulu. Kita potong-potong ayamnya. Kita iris-iris dulu biar bumbunya meresap. Oke, kita masukkan ke dalam bumbu. Wow, ayamnya jadi merah. Kita panggang. Oh, belum panggang ya? Kami panggangnya biar apinya panas. Kita oles-oles. Oles-oles pakai mentega, pakai blue band. Selesai. Wow, kita kasih topping apa ya? Tomat. Wow, bagus. Apa nih? Wow, sudah ada. Terus pakai. Wow, minumannya ini sudah ada minumnya. Bubble, mantap. Ini apa nih ya? Selesai, selamat makan.